Hidup alam, Bu. Penggerebekan rumah bandar narkoba juga berlangsung di perumahan Gria Nusa 3, Kampar Riau. Polisi menangkap seorang tersangka pengedar sabu-sabu berinisial HM. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 12 paket sabu-sabu siap edar. Polisi turut menyita satu timbangan digital yang digunakan untuk bertransaksi sabu-sabu serta satu alat isap. Tersangka ditangkap menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Bersama dengan perangkat desa, kami melakukan penggeledahan di perumahan tersebut. Dan dari rumah tersebut berhasil kami temukan tersangka inisial H alias RD bersama paket, 12 paket kecil yang disimpan di bawah baskom di kamar mandi. Guna penyelidikan, tersangka ditahan di Polsek Tambang, terancam hukuman 5 tahun penjara. Pakai kunci, Bang.